Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Manis 76, kita ngopi dulu sebelum berangkat. Kita akan berangkat ke Danau Siliwangi Antigalau ya, yang lokasinya tidak jauh dari Bukit Cinta Antigalau. Viewnya katanya bagus ya, mantap. Kita lihat nanti ke sana. Ini Danau Siliwangi Antigalau. Kita telusuri ya. Agar pemirsa Kopi Manis 76 bisa mengetahui keindahan ya di Danau Siliwangi Antigalau ini. Ini rencananya sebelum bulan puasa ini sudah selesai rampung. Ini pemirsa Kopi Manis 76, kita bisa melihat ya, betapa bagusnya nanti bila mana Danau Siliwangi Antigalau ini jadi ya. Ini ada patung naganya ya, sedang proses pembuatan ya. Tentunya ini akan menjadi menarik ya. Ini luas sekali ya. Ini agak sedikit ke bawah, difasilitasi juga dengan kolam renang. Ada kolam renangnya juga nih. Danau Siliwangi Antigalau. Ini lebih bagus dari yang Bukit Cinta Antigalau. Jadi fasilitasnya lengkap. Ini agak naik lagi ke atas. Kita coba telusuri ya. Viewnya apa lagi yang di atas? Jangan di skip, ikuti terus penelusuran Kopi Manis 76 di Danau Siliwangi Antigalau. Gua juga nih. Ini gua apa ya? Kita coba telusuri ya pemirsa, barangkali ada yang penasaran ya dengan gua. Oh, seperti ini ya. Ini untuk mungkin untuk mempercantik ya guanya. Oh, hanya sampai sini. Ini menarik sekali ya, luar biasa. Kita berada di dalam gua. Ini gua mungkin dari naga tadi.
kita coba naik yang lebih ke atas lagi ya. Viewnya ini apalagi ya. Kita shoot dari atas ya. Wah, luar biasa ya. Danau Siliwangi Antigalau. Kita telusuri lagi ya. Oke. Mirsa Kopi Manis 76. Liputan ini spesial ya untuk para pencinta wisata dimanapun berada ya. Inilah area wisata Danau Siliwangi Antigalau. Kita naik lagi. Taman-tamannya sudah jadi ya. Semua. Ini tamannya yang akan dibangun, sebuah taman. Ini luas sekali ya. Para pencinta wisata ini sangat luas sekali. Nah, itu di atas itu kafe. Kafe Danau Siliwangi Antigalau. Ini buat selfie. Ini tangga ke arah ke bawah. Oke, kita coba menurun nih ya. Ini tangga ini ke arah kemana nih? Ini agak jorok ya. Ini agak berhati-hati bila mana kalau ini jadi nih. Ini agak berhati-hati bagi orang tua yang memiliki anak yang masih kecil. Ini agak. Itu ada sebuah seperti ini ya. Apa itu kan? Ulasan. Kita coba.